Di sini saya menggunakan Arduino 1.8.9. Bisa teman-teman lihat di sini untuk ESP kameranya, bisa kita menggunakan ESP32. Di sini bisa untuk kamera, Bluetooth dan WiFi. Nah, di sini terdapat udah ada komplit untuk ESP32-nya. Di sini bisa teman-teman gunakan untuk IoT dan untuk perlengkapan Internet of Things dan segala macam untuk keperluan project teman-teman. Nah, di sini untuk Arduino IDE-nya harus diinstal dulu agar bisa support ke ESP32-nya. Di sini silakan langsung masuk ke preference dan langsung masukkan link yang udah saya taruh di deskripsi dan klik OK. Dan di sini kebetulan sudah saya install ESP32-nya. Nah, di sini bagaimana saya installnya dari awal, di sini saya akan bagikan kepada teman-teman. Dan di sini kita masuk ke board manager dan silakan tunggu sebentar dan klik di sini ESP32. Dia download platform index-nya dan ketik ESP32. Nah, di sini kalau teman-teman belum menginstal, di sini ada tulisan install. Silakan teman-teman install dan silakan tunggu beberapa saat, dia akan selesai dan sukses, dan silakan klik close dan dia akan muncul seperti ini. Silakan klik tools dan board. Silakan pilih di ESP Rover module atau jenis ESP model lainnya. Dan di sini untuk upload speednya 92921600 dan flash frekuensinya 80 MHz. Partitionnya kita menggunakan yang ini. Silakan dihubungkan ke ESP32. Oke, mungkin itu saja untuk cara menginstalnya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar.